Harga cabai merah di beberapa pasar tradisional Kota Jambi terpantau turun, Selasa, 13 September 2022. Di Pasar Talang Banjar harga cabai merah besar Rp40.000 per kilo. Harga ini turun dibandingkan kemarin. Sementara itu harga cabai merah kecil juga turun menjadi Rp50.000 per kilo. Bawang merah Rp35.000 per kilo sedangkan bawang putih sambil di harga Rp20.000 per kilo. Cabai rawit hijau turun di harga Rp38.000 per kilo. Sementara cabai rawit kecil juga turun menjadi Rp60.000 per kilo. Di Pasar Rakyat Auduri bawang merah stabil di angka Rp35.000 per kilo, sedangkan bawang putih turun menjadi Rp23.000 per kilo. Cabai merah besar juga turun menjadi Rp70.000 per kilo. Cabai rawit hijau stabil di harga Rp50.000 per kilo, cabai rawit merah juga stabil di harga Rp70.000 per kilo. Di Pasar Rakyat Kasang bawang merah stabil di harga Rp28.000 per kilo, yang sama juga terjadi dengan bawang putih di harga Rp20.000 per kilo. Cabai merah besar turun menjadi Rp50.000 per kilo, cabai merah kecil juga turun di harga Rp55.000 per kilo. Cabai rawit hijau justru naik menjadi Rp40.000 per kilo, sedangkan cabai rawit merah turun menjadi Rp60.000 per kilo. Di Pasar Rakyat tak bawang merah stabil Rp35.000 per kilo. Bawang putih juga stabil di angka Rp25.000 per kilo, cabai merah besar dijual Rp65.000 per kilo. Cabai rawit hijau stabil di harga Rp50.000 per kilo. Cabai rawit merah justru turun menjadi Rp70.000 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 14 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.